kita ke sini, tolong dong diajak ke sini biar kita rame-rame, biar lebih semangat juga kan nanti karena pas perform. Oh ya, ngomong-ngomong kita mau. Oh ya, di sini siapa yang lapar? Lapar. Ada yang suka kontrol banget gak? Wow, karena di sini kita mau main games yang namanya Ichi-Ichi Makassar. Sesi ini member akan mencoba makanan khas dari tiap kota yang dikunjungi di JKT48 Circus. Dan kemudian member akan menentukan nih makanan mana yang paling cocok dengan lidah mereka. Tapi pertama-tama kita harus kenalan dulu dong ya sama membernya. Ada siapa aja sih di sini? Cika. Kira-kira makanan apa nih? Kalian tes dari orang Makassar kan pasti tahu dong makanan yang terkenal di Makassar. Ada berarti dibahas ya. Sekarang ada 3 makanan. Nah, setiap member bisa mencicipi 3 makanan ini dan menentukan kira-kira makanan mana sih yang paling oke buat lidah mereka. Kira-kira paling enak yang mana? Apa? Oke, kalau gitu yang pertama aku mau kalian bertiga cobain kondro bakar dulu. Jadi ini terkenal banget ya. Kita bertiga cobain kondro bakar. Sebelumnya yang pernah nyobain kondro bakar gak? Udah pernah, Vini udah pernah. Kondro bakar belum, tapi sop kondro. Oh ya, jadi kalau misalnya kamu gak tahu, kondro bakar itu adalah variasi kering dari sop kondro. Jadi dia itu berbahan dasar daging sapi yang dibakar sambil dibalur kaldu kental kaya akan bumbu rempah. Buat yang suka rempah, buat yang suka gurih, ini cocok banget loh. Kira-kira kontrol banget di sini yang enak di mana ya guys? Yang deket Nosari nggak ada ya? Gimana? Yaudah nanti kalian bisa mention ke JKT48K3 ya. Di official Twitter K3 kita. Selagi mereka nyiapin, kecil gak sih baunya? Enggak ya, kecil. Ya jadi ini kontrol bakarnya pakai sambal kacang. Gimana ibu-ibu? Udah bu? Oh iya bu. Ngomong-ngomong nanti pada nonton gak sampai mini live? Nanti sampai habis ya berarti ya. Berarti kita terus rembok. Nah sekali lagi aku ingetin kalau misalnya teman kalian masih pada di rumah, suruh cepet-cepet aja kesini. Jangan sampai ketinggalan momen-momen seru bersama K3 nih. Karena ini K3 pertama kali Makassar dengan formasi baru kayak gini. Wih, keren gak? Di sini ada yang pernah nonton teater JKT48 ya? Banyak ya. Banyak banget. Tapi kayaknya beberapa juga ada yang belum datang ya. Gimana udah? Coba dong beri komentar dong. Enak kan? Baik. Enak banget ini bumbu kacang ya? Bumbu kacang. Gimana kira-kira ini selera kamu nggak? Atau kamu masih mau nyoba yang lain ya? Coba yang lain. Kita mau penasaran sama yang lain. Ini dagingnya cukup empuk ya kak ini? Empuk ya. Cukup empuk. Gimana Vin? Enak nggak Vin? Enak gak kondro bakar? Makan aja sampai habis. Enak ya. Kalau gitu kita lanjut ke makanan yang kedua nih. Jadi namanya ini. Pasti kalian tahu ya ini namanya apa? Coba. Burasa. Kalian tahu gak burasa apa? Enggak. Nah, jadi aku kasih tau nih. Burasa ini terkenal banget. Soalnya ini tuh seperti lontong tapi terbuka.
dibuat dari beras dengan tekstur lembut dan dibungkus daun pisang muda. Nah, burasa ini dihidangkan dengan taburan bumbu kelapa kering, garam, gula, dan cabai. Tapi hari ini kita nggak pakai itu ya, ini cuma burasanya doang. Cobain. Burasa enak ya? Enak kan kontrol bakar atau burasa?